Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ladang Hias dimanapun Anda berada, semoga dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Pada konten kali ini, channel Ladang Hias mau menyelamatkan bunga air mata ibu yang sudah dibuang ataupun sudah tidak dimanfaatkan lagi sama yang punya. Jadi mau saya rawat atau saya tumbuhkan kembali. Langsung aja ke videonya. Nah, ini bunga air mata ibu yang sudah dibuang karena tidak subur pertumbuhannya. Dan juga ini jenis batang yang sedikit melebar dan pendek ya teman-teman, beda dengan yang air mata ibu yang sebelumnya, di konten sebelumnya itu agak sedikit panjang dan lebih mengkilat. Kalau ini sedikit bergelombang daunnya. Dan ini juga batang talon tunas yang dibuang juga ya. Jadi ini kalau saya perhatikan karena faktor medianya sudah tidak ada kandungan pupuknya. Jadi saya rapikan terlebih dahulu sebelum saya tanam di media pot. Ini kalau subur ini karakter di akarnya lebih banyak. Ini akarnya sedikit dan batangnya juga banyak yang sudah bolong. Ini tanda-tanda unsur hara atau kandungan tanahnya kurang subur. Jadi ini sudah masih dengan keadaan stres. Sudah lama terbuang ya, bisa 3-4 hari ini sudah tidak ditanam lagi. Jadi mau saya coba perbaiki atau kita selamatkan bunga air mata ibu ini. Untuk media tanam, saya menggunakan tanah dengan pupuk kandang 1:1 seperti biasanya. Ini pot harus kita cek terlebih dahulu, takutnya lubang-lubang pembuangan airnya tersumbat. Jadi kita cek, lakukan pengecekan atau kita lebih bersihkan di lubang-lubangnya dulu. Biar pembuangan airnya lebih lancar, tidak menggenang di media pot ini nantinya medianya kalau kita siram. Sebenarnya menanam bunga air mata ibu ini sangat gampang teman-teman. Yang penting dengan unsur hara ataupun kandungan pupuknya di dalam media itu masih bagus, dia akan bertumbuh subur dan hijau. Jadi kalau unsur haranya sudah tidak ada, daun akan menguning dan pertumbuhan daunnya kurang bagus, pertumbuhannya bisa kurang panjang ataupun kurang lebar karena dia terhambat dengan nutrisi yang ada di dalam kandungan media tanamnya. Untuk bunga air mata ibu ini lebih cenderung suka di tempat yang dingin teman-teman. Jadi jangan kita taruh di tempat yang betul panas atau langsung terkena matahari ya teman-teman para pencipta bunga. Ini kalau pengamatan saya seperti itu. Jadi kalau dia sering terkena matahari secara langsung dan terus menerus setiap hari, dia cenderung daunnya akan mudah kuning dan kering, cepat mengering. Kalau soal hamanya, bunga air mata ibu ini sangat minim ya teman-teman, karena sangat jarang ada hamanya di bunga air mata ibu ini. Jadi untuk pemula ataupun yang baru belajar bunga, menanam bunga ini cocok untuk
tahap pertama ataupun tahap pembelajarannya. Untuk cek kembali, saya ingatkan kembali untuk di potnya sendiri kita betul-betul kita teliti atau kita amati tentang pembuangan airnya. Jangan sampai nanti terkena kita siram terjadi penggenangan air di dalam media kita. Ini juga ada yang kuning ya teman-teman, tapi tidak saya buang dulu, nanti saya harapkan di daun yang baru. Kalau sudah daun baru nanti keluar 2-3 daun yang kuning ini langsung saya buang. Jadi untuk sementara ini tidak saya buang daunnya yang kuning, untuk biar cepat merangsang pertumbuhan akarnya, karena tadi akarnya yang sedikit jadi tanaman ini kurang subur. Ini seharusnya akarnya lebat ataupun banyak ya teman-teman. Nanti saya contohkan dengan tanaman yang air mata ibu yang subur, saya bongkar nanti seperti apa sih standar akarnya yang tanaman itu dikategorikan subur. Ini cara penyemaiannya juga gampang teman-teman, bisa di setek, bisa juga ini beranak ya atau mengeluarkan tunas baru, sangat mudah untuk memperbanyak bunga air mata ibu ini. Kita kasih lihat untuk bunga air mata ibu ini yang bisa dikategorikan sehat ya teman-teman. Ini persemaian saya yang usianya 3 bulan, ini sudah daun 3 dan saya kategorikan sehat karena daunnya sangat hijau, hijaunya itu hijau mengkilat, bukan hijau kekuning-kuningan ya. Untuk media tanamnya juga sama, saya melakukannya dengan persemaian dan pembesarannya. Ini cara persemaiannya sangat gampang, saya dengan metode setek ya. Setek dan saya masukkan media, jangan dipenuhin atau dipendam secara penuh. Kita kasih lihat atau kasih keluar setekan kita di dalam media, jangan kita pendam. Nah, ini dengan kategori sehat, akar pun banyak ya teman-teman. Beda dengan yang tadi, yang kurang sehat, dia akarnya sedikit. Kalau tanaman sehat itu cenderung ke akarnya yang lebih banyak. Kalau akar ini lebih banyak, otomatis pertumbuhan tanaman itu akan cepat. Beda dengan akar yang sedikit, ya pertumbuhan batangnya atau pertumbuhan tunasnya lebih lambat karena sumber makanan yang didapat itu pasti sedikit. Coba kita cari akar tunasnya ini, apa sudah berakar atau belum ya. Ini rencananya saya mau saya potong, cuman ini belum ada akar ya teman-teman, akar di tunas baru. Jadi saya masukkan ke dalam pot seperti ini. Ini nanti kalau sudah besar kita potong tunas ini dengan keadaan sudah berakar. Kalau kita potong nanti batang induknya itu bisa kita semai kembali ya teman-teman. Jadi bisa kita cepat memperbanyak bunga air mata ibu ini. Karena ini sangat mudah cara nyeteknya. Kita potong batang yang tua. Itu untuk tumbuhnya sangat gampang, asalkan dengan keadaan medianya lembab, jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu basah, cukup lembab ya teman-teman.
karena biar lebih kokoh posisi batangnya. Untuk batang atau tunas potongannya tadi, ini bisa kita semai ya teman-teman. Ini sudah lama juga terbuang. Ini sekitar 3-4 hari saya mau semai kembali, karena masih ada akar seperti ini. Biasanya lebih ya, masih tumbuh nih teman-teman, masih aktif. Nah, ini karena ini batangnya kecil-kecil, jadi saya kumpulkan jadi satu. Nanti kalau sudah tumbuh bisa kita pindahkan. Jadi kenapa saya jadikan satu, biar mudah untuk cara merawatnya dan juga tempatnya lebih efektif. Kita lihatkan, kita kasih keluar sedikit ya, jangan kita terpendam oleh medianya. Kita lanjut lagi melakukan pencucian daun, karena ini kotor sekali kena tanah, banyak tanahnya. Kita ambil dulu kain dengan airnya. Ini saya pakai air biasa aja ya teman-teman untuk pencucian daunnya. Ini karena daunnya banyak tanah dan pasirnya, biar lebih kelihatan, lebih menjilat lagi. Untuk cara pengelapannya sangat simpel sekali ya teman-teman. Cukup kita bersihkan dengan kain dan air, kita gosokkan di permukaan daun dan belakangnya sampai bersih. Tidak harus kita menambah dengan bahan-bahan lain ya teman-teman, ini pun sudah mengkilat dengan sendirinya nanti. Biasanya bunga yang suka di indoor, tanaman indoor kayak di dalam rumah yang tidak terkena air hujan secara langsung, itu kebanyakan bunga kita kotor. Kotornya sering terjadi terkena debu ya teman-teman. Jadi harus lakukan pembersihan atau pencucian seperti ini. Tapi kalau kita tanaman kita sering terkena hujan, otomatis daunnya akan bersih dengan sendirinya. Kotoran yang menempel di daun seperti debu itu akan terbawa oleh air hujan. Jadi wajar kalau di dalam rumah harus melakukan pencucian atau kita lakukan pengelapan di daun, karena banyak bersarang debu-debu yang nempel di daun. Sarankan bunga yang ditanam indoor atau yang di dalam rumah, cara pembersihannya jangan menggunakan yang sifatnya mengandung minyak ya teman-teman. Karena yang mengandung minyak itu, debu atau kotoran mudah menempel di daun karena daunnya mengandung minyak. Jadi malah menjadi pekat, kotornya debu itu lebih tebal ya teman-teman. Bagusnya pakai air aja dengan kain, kain dibasahin, itu cukup dilapkan. Ini saya anggap sudah, kita ambil satu lagi, kita bersihkan yang pucat karena sudah lama ini terkena tanah secara langsung ataupun sudah terbuang ya, 3-4 hari dan daunnya sudah mulai stres. Kita selamatkan biar kelihatan lebih cantik lagi. Ini cara saya, tapi silahkan teman-teman kalau mempunyai cara atau teknik yang lain silahkan. Tapi ini saya menggunakan cara yang sederhana dan simple ya, cukup menggunakan air dan kain. Kita bersihkan daun-daun bunga air mata ibu ini.
karena bunga air mata ibu ini dia akan mengeluarkan seperti minyak di daunnya, lebih mengkilat dengan sendirinya. Jadi tidak harus kita kasih dengan bahan-bahan yang mengandung minyak. Kasihan tanaman. Dan untuk penyiramannya, teman-teman bisa menggunakan metode dalam 1 minggu 3 kali. Cara penyiramannya 3 kali. Kita lakukan penyiraman yang betul-betul basah di media tanam. Tapi jangan terlalu basah ya. Maksudnya basahnya itu dengan pembuangan pot itu lancar, tidak tergenang. Ini hasil bunga air mata ibu yang kita selamatkan ya, yang sudah dibuang sama tuannya. Ini 3-4 hari kita selamatkan, kita masukkan di dalam pot. Ini pun hasilnya sudah seperti ini. Dengan kita lap, kita bersihkan, dengan kita rapikan, hasilnya sudah seperti ini. Walaupun ini ada kuning-kuningnya ya teman-teman, ini pun sangat cantik nih kalau kita lihat. Kalau yang hijau mengkilat itu memang sudah usianya 4 bulanan. Di saya rawat. Nah, ini sangat mengkilat sekali dan daunnya kayaknya berbeda ini teman-teman. Ada yang sistem panjang. Kalau yang baru ini kita selamatkan, sedikit pendek dan melebar dan bergelombang ya daunnya. Kalau yang ini lurus ya teman-teman. Jadi ini juga sudah ada anaknya. Kalau yang ini usianya, yang ada merah ini sekitar 2 bulan setengah, jadi masih ada kuningnya. Ini saya baru dapat 2 daun, yang daun baru ini masih bawaan juga. Kalau yang anakan ini memang persemaian saya sendiri, jadi hijau-hijaunya lebih pekat dengan perawatan ya. Sekian dari channel Ladang Hias, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.